saya. Jika saya terpilih, semua rakyat akan sejahtera. Kalian setuju? Pokoknya sembako setiap hari saya kasih. Dan saya akan buka lapangan pekerjaan untuk semua warga di sini. Woi, main lewat-lewat aja lu. Lu gak ngeliat gua pidato? Lagian, lagi pidato apa sih, Pak? Lu gak tahu. Gua ini mau nyalonin sebagai kepala desa. Masa sih? Yeay, malah ketawa. Ngurusin diri sendiri aja belum bener. Gitu mah ngurusin desa. Wah, kurang ajar lu. Jadi sekarang tugas lu pada sebarin nih brosur satu kampung biar pada milih gua. Tapi inget ya janjinya Pak Kos kalau kepilih. Tenang aja. Pokoknya kalau gua menang 1 tahun kosan gratis. Aiman, cepet buruan kita berangkat. Aiki. Woi Wan, habis ngapain lo? Ini bang, lagi masangin poster buat pencalonan kepala desa nanti. Oh, emang siapa yang nyalonin? Ini Pak Imam. Terus lawannya siapa? Ya jelas Bapak Kos kesayangan kita lah bang. Anjing, kurang ajar sianya. Man, Ki, kenapa ditutupin? Aku kan yang duluan nempel di situ. Tahu lo, Ki. Man, ngapain sih belain Bapak Kos? Mau jadi apa coba desa ini kalau dia yang mimpin? Tapi bang, Bapak Kos janji kalau Bapak Kos menang, uang kos 1 tahun gratis. Apaan itu? Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya Bapak Kos tuh emang pantas deh jadi kepala desa. Iya bang, benar itu. Ayo bang. Mari kita bekerja pada rumah mereka. Ada bang Ito. Gimana? Brosurnya ditempelin belum? Tenang pak, udah kita tempel di mana-mana. Pasti Bapak bakal kepilih, tenang aja pak. Ah betul itu pak. Bagus, bagus. Bule, oi, bule, bule. Oi. Sini lo. Iya, Pak. Nanti pas pemilihan pilih gue ya. Astagfirullahaladzim, Pak. Masa iya sih harus nyogok dapetin suara rakyat? Biasalah. Tapi, Pak, rakyat itu kan milihnya dari hati, bukan dari uang sogokan ini, Pak. Oke deh, ntar saya pilih. Gua senang banget, serius. Bagus. Kasih, Pak. Ya. Sosokan ngolak dia tadi, Pak. Uang itu emang bisa beli segalanya. Benar, benar. Benar itu, Pak. Oh iya. Sekarang, gua kasih lu kerjaan lagi nih. Bagi-bagi ke semua warga sini biar gua tambah banyak yang milih gua. Wow. Wah, enak banget. Langsung kata-kata. Emang uang segalanya. Bang, ini yakin bang duit sebanyak ini kita bagi-bagiin? Ya kagak lah, lu ada-ada aja. Mending buat kita pakai pesta-pesta, iya nggak? Wah, oh, oh, bener mantap juga itu, Bang. Kapan lagi kita megang duit sebanyak ini? Oke, guys, sekarang waktunya kita pesta. Bersulang, bersulang. Bapak Kos. Kemana sih anak-anak? Disuruh bagi-bagi duit aja lama bener. Nah, Kiman, ini kan duitnya masih sisa banyak. Kita bagi 3 ya. Yo, Bang. Wah. Aki. Aku, Bang. Kiman. Aki. Kiman. Nah, sisanya buat gua.
Mudah-mudahan aja Bapak Kos sering-sering nyalonin ya, biar kita jadi kebagian duit terus. Ya Bang, biar kita makan enak terus. Biar kita bisa pesta terus. Udah ya, sekarang kita balik, Bapak Kos pasti udah nungguin. Ayo Bang. Assalamualaikum. Woi, lu pada lama bener sih? Ya kan tahu sendiri Pak, warga di sini banyak, makanya kita lama. Tapi udah selesai belum? Udah Pak, beres semua pokoknya. Bagus, bagus. Tinggal nunggu besok hari pemilihan. Gua pasti menang. Hidup Bapak Kos. Hidup Bapak Kos. Bapak Kos. Hidup Bapak Kos. Kalian mau milih kotak yang ada di depan saya atau saku yang ada di kantong celana saya? Aku pilih saku yang sebelah kanan, Bang. Oke, saya kunci ya jawabannya. Ye, emangnya kuis? Buruan, pegang nanti tuh. Biar nggak tegang-tegang banget, Pak. Terima kasih untuk semua warga yang sudah memilih saya. Sehingga saya sudah dipercaya untuk menjadi kepala desa di kampung ini. Selamat ya Pak Imam, udah jadi kepala desa di kampung ya, ini. Sama-sama. Selamat ya Pak Imam. Sama-sama. Selamat ya Pak D. Sama-sama, Man. Tapi saya prihatin sama keadaan Bapak Kos kalian. Yeay, aku jadi kepala desa. Jadi kepala desa. Yeay, kepala desa. Ya, ya. Kayaknya kita harus pindah kosan nih. Iya, benar. Jadi kepala desa. Yeay.